Sahabat Bahari, kegiatan wisuda tentu tidak bisa lepas dari momen sakral pengukuhan wisudawan. Yuk kita simak detik-detik pengukuhan wisudawan Politeknik Ahli Usaha Perikanan oleh Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan berikut ini. Lulusan pendidikan tinggi KKP harus mempunyai kualitas dan kompetensi yang dapat bersaing baik secara nasional maupun global di dunia industri. Selain itu, juga harus dapat menciptakan peluang usaha yang luas serta menghasilkan produk kompetitif yang bisa diterima secara nasional maupun global. Kami yakin bahwa sumber daya manusia yang unggul dapat dicapai untuk mewujudkan ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sekarang saatnya kalian arungi kehidupan dengan bahtera masing-masing. Bentangkan layar dan mulai perjalanan baru. Jangan gentar walau ombak dan badai menerjang. Doa kami selalu menyertai langkah-langkah kalian.